Assalamualaikum Bunda, kabar baik kan? Selamat datang di Krucil, kreasi untuk si kecil. Kali ini aku mau ngajak Ihsan menggunting lagi, tapi sekalian ada matematikanya gitu. Soalnya Ihsan lagi senang-senangnya berhitung, Bun. Alat dan bahannya gampang banget. Cuman butuh kertas gambar atau bisa juga pakai kertas HVS ya. Spidol dan gunting. Caranya juga mudah banget ya, Bun. Pertama, aku bagi kertasnya menjadi beberapa bagian. Di sini aku bagi jadi 6 memanjang ya, Bun. Di sini aku pakai 2 lembar kertas gambar ya. Jadinya ada 12 buah, Bun. Kemudian kita gambarin ya, Bun, kertasnya. Yang pertama, aku gambarin mobil. Disesuaikan aja ya gambarnya sesuai minat anak. Terus baru tulis soalnya. Misalnya ada 6 mobil, terus dikurangin 3 gitu. Lanjut gambarin kertas yang lain ya, Bun. Harapannya nanti si anak mau menghitung jumlah gambarnya. Terus sesuai soalnya, nanti digunting sesuai bilangan pengurangannya. Misalnya, ada 5 ekor ikan, terus dikurang 2. Jadinya ada 2 ikan yang harus digunting. Jadi sisa berapa, hayo? Gitu deh ya, Bun. Bisa juga sih nggak digunting. Misal diwarnai atau dicoret gitu. Terserah Bunda aja. Lumayan mikir ya, mau gambar apa lagi gitu buat soalnya. Padahal cuma bikin 12 ya.
Pengurangan merupakan salah satu ilmu hitung dasar yang merupakan bagian dari matematika. Manfaatnya banyak sekali ya, Bun. Di antaranya, menjadikan matematika sebagai pelajaran yang menyenangkan. Meningkatkan kemampuan berhitung anak secara cepat dan tepat. Memberikan dasar aritmatika yang kuat kepada anak. Menyeimbangkan penggunaan otak kiri dan otak kanan. Terlatihnya daya pikir dan konsentrasi. Meningkatkan rasa percaya diri. Serta menumbuh kembangkan imajinasi sehingga kreativitas anak berkembang. Lanjut menggambar ya, Bun. Kayaknya yang ini salah soal deh, nggak apa-apa ya. Oke, akhirnya udah selesai deh ke-12 soalnya. Yuk, mulai. Mobil, ada berapa mobilnya? Ada 6. 6? Ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurangi? 3. Kurangi 3. 1, 2, 3. Nih, digunting. Yes. Alhamdulillah, Isan lumayan suka sama aktivitasnya kali ini. Yeay, masih berapa? Masih 3. Hanya anaknya gak mau nulisin hasilnya. Tapi gak apa-apa ya, jangan dipaksa juga. Suka-suka dia deh. Udah nih sekarang yang kupu-kupu. Warna coklat. Gak digunting? Digunting tapi warnai. Rada gagal fokus ya, soalnya malah diwarnain gambarnya. Cepet kok warnainya. Tapi gak apa-apa dong, malah bagus. Oke, ada berapa? Udah 7. Realitanya, Isan cuma fokus 5 soal aja. Selebihnya diwarnain, terus digunting satu-satu tiap gambarnya tanpa lihat soal. Nggak apa-apa sih ya, jangan nyerah, kapan-kapan dikasih lagi deh. Angka 2-nya. Sekarang yang loket. Oh ya.
Lah, lokannya kok ada tuh? Mak ada 3, tak? 3 dikurangi berapa? 3 dikurangi 1. Digunting 1. Oke. Karena sedikit lokannya. Yeay, masih berapa? Masih 2. Hore. Ini 2. 2. Mau nulis 2 enggak? Nanti aja. Sekarang dipotong 2-duanya. Ya. Yeay. Lagi? Mau lagi enggak? Ini masih suka yang gambar apa? Permen. Loh, banyak banget. Ada berapa? Ada 10. Enggak dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. 10 ditambah 5. Dikurangi. Kurangi 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah dulu ya Bun untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai jumpa di video berikutnya.